nyamannya di rumah ini. Baru tiba di rumah, makan beraja sampai acara ulangnya di gereja, semua sangat membantu sekali. Terima kasih Tante, ini kami ucapkan terima kasih kepada khususnya kepada Mama Bao sama Eda. Kami benar-benar terbantu. Kalau nggak ada Mama Bao yang capek-capek membuat konsep, kami blank. Kami nggak tahu kami harus jalan kemana. Mama Bao sabar, sabar sekali. Waktunya, perhatiannya sama semua. Juga kepada abang yang dari Depok, dari Jakarta, dari Pontianak, terima kasih juga atas kedatangannya, perhatiannya, waktunya yang diberikan ke kami. Itu sangat berarti sekali sama kami. Salam untuk keluarga yang ada di Pontianak, yang ada di Depok. Sehat-sehat kita semua dan kita bisa bertemu dalam acara sukacita berikutnya. Juga kepada Amang Bao dan Eda dari Brawijaya, terima kasih. Kemarin itu sangat berarti banget sama aku. Kecil pun yang dilakukan Eda tapi sangat berarti. Eda baik banget mau menyusun foto mertuaku, mau menyusun salibnya, mau menyusun bunga. Eda sendiri yang angkat-angkat, mau. Perhatiannya Eda itu sangat, karena aku hargai sekali. Terima kasih banyak. Itu bukan apa yang luput dari perhatian kita, sibuk-sibuk kita mencari bangku kecil. Sementara di sana Eda sudah melihat ada meja rias yang besar, yang tinggi, yang bisa dipakai. Itulah, hal-hal kecil seperti itu Eda sudah memberikan perhatian kepada kami. Terima kasih Eda ya, saya selalu. Juga kepada Eda Rose, Kak Frans dan Eda Dempsey, terima kasih semuanya. Sudah batuk sekali, sudah datang, sudah sama Eda Rose memberi. Lagi bingung kita nyari sortali, sudah disediakan. Lagi bingung kita nyari topi, sudah disediakan. Terima kasih loh Eda ya. Memang Eda aku nih semua nabur jenian. Nabur juga gesit. Kekatan hebat semuanya. Aku akui itu. Aku itu semuanya. Gak ada yang bisa menandingi kehebatannya Baru Mandi. Bekerjanya memang gitu. Oh, Baru Mandi. Semuanya hebat-hebat. Eda pun kuat cuman Jepang. Dan tanpa Eda semua aku gak bisa apa-apa. Ya. Terima kasih sekali. Saya mengucapkan terima kasih sama Les Aung. Ya, sudah memberikan konsep-konsepnya kepada kami terkait rencana sama kami. Juga kepada abang yang dari Pontianak, terima kasih atas waktunya datang ke Surabaya. Juga sama si Domo. Kita ini satu level lah ya, kita pernah sekolah yang sama. Juga kepada Kito sama Lai Brawijaya, Agensi apa kami, saya tidak bisa untuk mengucapkannya. Yang saya ambil dari Bapak dan Mama cuma satu. Orang Batak itu gengsinya paling tinggi. Tetapi kalau terkait hanya sekedar makan, orang Batak bisa. Tetapi karena las nirohanya, saya selalu mau dengan Bupati, Pak Mandu, Silomo, Pak Tokam, Pak Wilayah, dan Pak Wijaya. Yang saya rasakan, yang saya pernah dipeluk sebagai seorang anak,
memang dari paparannya Opungpo dari yang nomor 2 Namburu sahur lah bahasanya kan. Saya pernah dituduh sebagai seorang anak diajak ngobrol karena pada waktu itu saya masih kecil juga sama bapak tua. Saya juga pernah dipeluk juga bagian daripada keluarga. Kelas niroha dari Lae, Saur, Samanto, Pak Mandu juga, Cilomo, Toitoku di sini. Karena kelas niroha, saya dan atas nama keluarga Komparani Paren hanya memohon kepada Bapak di surga kiranya melipat gandakan las niroha yang didapat dari kami dikembalikan berkali lipat kepada para alam abang. Amin. Memang benar, bukan karena kekuatan acara Bapak Saur Matua hari ini lancar, tetapi karena kita semua. Jadi saya tidak tahu bagaimana juga berbicara, saya juga melihat Lais Manokar sebagai Namburu yang pertama. Di sini juga ada Lais Saur dari pihak Namburu Sesaur bahasa kami. Oleh di sini juga ada Pak Pandu juga dari Bapak Tua, dari Bapak juga dari Bapak kami, juga Lais dari Bapak Jaya. Inilah kami. Kami memang tidak tahu tentang adat, tapi ajarilah kami agar kami bisa mempelajari dengan waktu yang ada dalam diri kami. Inilah kami, kiranya diterima rasa terima kasih kami, permohonan maaf kami, dan kami, sekali lagi kami ucapkan, mohon diterima. Yang terakhir.